Jadi program ini sebenarnya setiap tahun kita adakan di berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini kita di lebih banyak ke Singkawang. Tapi intinya adalah menggali potensi kreatif dari daerah tersebut. Kita melihat potensi kreatif tersebut bisa ditingkatkan. Contohnya keramik. Keramik kan kerajinan pengrajin di sini kebanyakan bikin yang besar-besar. Kita sengaja bikin lebih kecil gitu supaya pengunjung atau turis bisa membawa gitu dengan kecil tapi kenang-kenangannya itu dapat. Dan itu bisa karena jumlahnya akan besar, jumlah produksinya akan besar, itu akan meningkatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia Singkawang.